hanya selain Allah. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan ia akan salah suatu daripada delapan perkara itu. Kalau musnah rahimahullah, maka sunat ia sujud sahwi. Tajuk apa ni? Tajuk bab sujud sahwi. Apa dia sujud sahwi? Iaitu dua sujud selepas kita membaca tahiyat dan selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Pasal apa tu? Kerana kita meninggalkan lapan Allah. Dia ada lapan? Lapan Allah. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia akan salah suatu daripada yang dilapan itu. Atau ia mengerjakan satu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Atau dalam sembahyang itu, benar itu kalau ditinggal dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Hak itu juga kena sujud sahwi. Dalam sembahyang ini sama ada rukun ataupun benda yang sunat apa-apa atau sunat hi'ah dia tiga kali. Benda ni kalau tinggal dengan sengaja batal. Dia kata, tapi kalau dia ni tak sengaja tak batal. Arti dia kena sujud sahwi. Seperti memanjangkan hukum yang pendek. Dalam sembahyang sendiri dia ada hukum panjang, ada hukum pendek. Mana? Tama lo? Ia itu iktidal. Iktidal itu hukum. Ia itu rokok batik daripada rokok. Itu dia panggil iktidal. Itu hukum pendek. Apa maksud hukum pendek? Jangan panjang itu. Makna dia jangan panjang masa lama. Jangan sami Allah namamu tu batal kalau sengaja. Tapi sami Allah namamu dia padahal dia tak ingat. Dia tak sedar. Dia lupa, tak sengaja. Tak sengaja lama tu. Tu tak batal. Tapi sagi ni dia sujud sahwi. Atau maksud tu memanjang rukun yang pendek jadi panjang kalau sengaja buat batal. Tapi kalau tak sengaja tak batal, tapi sunat sujud sahwi sahwi. Ada besok kita boleh sami Allah liman hendak jadi riksa. Biasalah kita ni semayang kita. Dia ingat jadi begitu. Padahal kalau dudukkan kita lama lah, tapi dengan tidak sengaja. Ketika tu sahwi, habis sahwi kita tahiyat sahwi, habis dengan selawat, sunat sujud sahwi. Sebab kita menghalihkan hukum yang pendek jadi panjang. Tidak terlalu pendek. Ya. Dan duduk antara dua sujud macam juga. Kita Allah sujud sekali. Lepas tu, duduk antara sujud tu. Rabbi fili warhamni. Dia tak lama maksudnya dia pendek. Kalau dia bacaan, kita tak lama. Lama kenapa? Dengan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja duduk lama itu, betul. Kita duduk lama ni, tak ingat Allah sedar ni. Mana tu mayan kita ni kudan. Dia panggil macam-macam. Terlupa lah kadang-kadang. Jadi tergalik, jadi panjang masanya. Jadi rukun panjang. Ketika tu saya, habis. Kita semayang baca tahiyat ni. Selawat habis semua tahiyat. Sujud dua kali juga. Sebab kita harus menjadikan rukun pendek kepada rukun panjang dengan tak sengaja. Tapi tu sengaja apa tak? Kena ingat asal hari ni. Kalau sengaja-sengaja nak panjang, itu apa tak? Jadi tengok ni, kalau memayangkan rukun yang pendek dengan tu yang kata tu, perbuatan yang membatas mayang dengan sengaja dan tidak membatas dengan rukun. Adalah menghalih rukun pendek jadi banyak. Banyaklah ni, tidak rukun pendek kita bilang lama. Lagi sujud sahwi. Tak patah sebab kita lupa. Tapi sengaja memayangkan duduk antara sujud rukun pendek tapi kita duduk lama. Nak apa-apa tipu sampai berbelah-belah. Sabarlah kita, contohnya.
Nih, sebelah 12. Hah, aku akui dong Maya ni. Batal tak? Tak batal. Mau lagu orang itu, aduh ya lah ni. Dia mai gitu. Oh, aku lagi tidak tu. Aku lagi bersujud ni. Oh, banyak sangat masa. Sagi ini sujud. Sujud sagi. Nah, itu. Dan seperti berkata dengan sedikit. Ah, berkata dengan sedikit, dengan lupa kataan. Nah, bukan kata dengan sengaja. Kata dengan sengaja batal. Walau satu huruf yang memberi makna. Satu huruf ya, tapi sengaja kata. Ada makna. Kalau arak dia ada makna. Qaf. Wow, dia ada makna dia. Atau dua huruf yang memberi makna. Kalau dengan sengaja kata, batal. Mayat batal. Kalau sibuk-sibuk, apa? Ada pun nampak lain. Tapi dengan tak sengaja, tercekak. Mana? Tercekak. Iaitu sedikit saja. Kata-kata fis di mana kita sedikit ini kurang dan lebih kurang 6 kataan. Seperti kisah Zuliatan itu. Itu boleh kira lagi. Dia sedikit. Tapi kalau ikut betul, kalau sengaja satu huruf memberi makna tak lihat. Atau dua huruf-huruf ma. Ba, ya, wa, tak lihat. Alih wa, ya, huruf ma. Sengaja cekai. Kita tu dan semayang ni. Tapi sepuh. Ah, batal. Atau satu huruf kof. Bagi saja sepuh. Batal semayang. Tapi tak sengaja. Dalam keadaan tercekai. Tak tu tak. Tapi sehari sunat sujud. Sujud sawi. Ingat tu. Sengaja atau tak sengaja. Ada tajuk dia. Sebab apa? Sebab duduk antara dua sujud. Hukum. Eh tidak. Hukum. Itu benar. Benar hukum. Hukum tak boleh. Kemana pusing hukum. Kalau kita sengaja batal. Kalau tak sengaja, sujud sawi. Kalau musonek sawi. Dan makan yang sedikit. Tertelan sesuatu nasi, ketuk, kecil. Sedikitlah. Kalau buang surat, tak kira lah. Kalau tipe nasi, sampai semua. Semua. Tak kira. Nasi yang dalam gigi, tiba-tiba tertelan. Bukan sengaja, ya tertelan. Maka tu, sagi sujud sawi juga. Tertelan. Kalau tipe pulang-pulang, setingat-setingat, tu dia patah. Sengaja tak boleh, doa dah tak sengaja tertelan gitu. Gitu. Atau melebihkan rakaat. Dengan lupa dengan syarat. Terlebih rakaat dengan lupa. Sengaja lebih tak boleh. Semayang subuh saya lupa. Saja nak pakai juga. Nak buat lain sikit batal semua. Tapi terlupa, tak pakai tu. Duduk dulu. Duduk dah. Tapi dia tengok dulu. Tengok situ pula. Maka sunat sujud sahwi. Kalau dia bangkit tadi ini, nak masuk tiga subuh. Contohnya subuh, senanglah ada orang kan. Empat rupanya, lima rupanya, tiga rupanya, kita rupanya, kotor, pening, kan? Subuh sahwi. Kita bangkit sepada sikit saja. Tidak sampai hak rokok. Hak itu tak kena sujud sahwi. Nah, tak sakit dia iman. Lepas itu kan dia berasak. Dia, terlupa. Tapi baru dia, tak kira mana. Tapi dia bangkit pada rokok lah. Bakit kau dah tu lah. Atau apa lebih gitu. Maka dia tunggu klik. Saya sibuk sahwi. Ada pun baru nak kira bakit ya. Tak jadi. Tak kena sebab sedikit perbuatannya. Tak sujud sahwi dia tu kan. Nah, tak kira sampai hak. Hak rokok. Tapi dia bakit hak rokok lah. Atau apa lebih sikit. Daripada hak rokok. Nak kena betul lah. Atau berdiri betul tu. Oh dia ingat. Dia segera turun. Dia segera turun sakit. Sunat sujud. Sunat sujud sahwi. Tengok tadi tengok kan. Sebab kita ini masuk Allah macam-macam dan Allah ni. Tadi kata pak di zaman ini Allah tarik satu benda yang Allah tarik ialah khusyuk dalam sembahyang. Nak jumpa khusyuk payah. Khusyuk dalam sembahyang antara benda yang Allah tarik. Ilmu yang Allah tarik ilmu faraid dia tarik. Satu lagi khusyuk dalam sembahyang. Nak jumpa khusyuk. Sebab apa cabaran banyak. Orang politik pening cakap politik, ustaz pening cakap ustaz. Orang cari makan, pun dia cari makan. Jadi dia hege masuk dalam semayang. Heng, tak ada makan. Apa yang lebih buat? Kecuali orang yang dipilih Allah. Kita tak tahu apa lah. Ada lah orang yang bocok. Tengok. Tapi lah keadaan macam kita, mereka ada. Dia mari juga. Kadang-kadang. Kau nak molek dah, dia ingat molek dah. Sekarang dia ngirik, dia cikgu boleh. Kau tak kata apa. Hei, dia cikgu boleh. Tengok. Kalau masalah naik frahim. Atau melebihkan rakaatnya dengan syarat dengan lupa.
Tapi saya saja lebih rokaat. Ingat neng. Hak tiga nak lebih menjadi tiga. Hak dua jadi tiga. Hak tiga sengaja jadi empat rokaat. Nah, tapi kalau sedikit batik dia, nah, sekiranya batik ah, sedikit tak kira. Nah, kira tak mana? Kira sekira-kira dia batik dekat rokok. Nah, kira batik dekat rokok. Atau lebih sedikit. Ataupun dia tetap di rokok. Lepas tu dia ingat, dia terus beli. Lepas tu sendiri habis dia tahiyat, selawat Nabi, terus dia sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Itu jawab dia. Alhamdulillah, rahimah. Maka sunat. Jadi sunat itu bukan wajib, tak wajib sujud sahwi. Dia sunat, kan? Dia sunat. Maka sunat sujud sahwi. Yang untuk kelahiran ini, itu ada sunat. Nah, kalau kawan itu bisa lagi, boleh? Boleh, sepon juga. Tapi semayang cacat, semayang tak cukup syarat. Maksudnya. Atau apa? Atau kena sujud sahwi, Pak. Sunat sahwi. Memindahkan rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun perkataan. Berapa gini? Tahiyat, rukun bacaan, Fatihah. Nah, yang tiada membatalkan. Oh, tak jadi batal. Dia mindahkan. Seperti membaca Fatihah dalam rukun. Oh, di dalam rukun dia tutup tepat. Fatihah kena baca dalam pintu. Tapi dia dihalih. Baca di mana? Baca dalam rokok. Dia baca di dalam rokok. Adalah Fatihah dalam rokok itu ada. Tapi tepat tak kena. Dia pergi bubur tepat rokok. Orang rokok baca tersebut. Dia rokok baca pihak. Tengok jadi kira. Atau dalam sujud. Dia dihalih baca Fatihah. Fatihah dia rokok ni. Rukun kauli, rukun perkataan. Dia jangan baca tak mana? Dia baca dalam sujud. Atau membaca tahiyat pada qiyam. Apa qiyam? Pada berdiri. Dia pergi make baca tahiyat. Patutnya baca waktu duduk tu. Dari dia baca tu kau berdiri tu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibah. Itu semua rukun kauli itu. Fatihah dia pergi halih cepat juga, masuk rokok. Sujud dia pergi halih juga cepat dia. Nah, masuklah sujud, baca apa? Baca tahiyat, dia masuklah apa ni? Dalam diri. Fatihah masuk rokok. Baca Fatihah dalam rokok atau dalam sujud. Sujud maksudnya baca subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Tapi dia pergi baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Nak kira pun mana. Gitu. Atau membaca tahiyat, ingat tiga-tiga butir ini dia panggil rukun juga, rukun qauli, rukun perkataan. Nah, rukun bahasa perkataan. Bila perkataan dia kena baca bi bunyi, jangan berbisik. Baru dia tahiyat kena bi bunyi, at-tahiyatul mubarakatuh. Qada terima kita. Ini tak baca bunyi pun tak jari ya dok ai ai. Ada itu. Nah, atau Fatihah kena bi bunyi juga, qada terima masing-masing. Tengok ni dok pakai rupiah. Ini dia rukun lo ya, rukun perkataan. Tajuk dia hari ni ialah perkataan dan ini rukun-rukun tadi tak kena tepat ni. Dia halih tepat. Maka sunat ia sujud sahwi. Jadi baca Fatihah dalam rukun. Sebab dia berdiri tadi rukun. Terus dia rukun. Masa rukun tu dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Halih tak kena tepat. Atau tahiyat ni dia dibaca dalam diri. Orang baca tahiyat dalam hidup, dia pergi masuk diri dia baca tahiyat. Sahdi lawak ya nak. Maka sunat ia sujud sahwi. Habis rakaat sembahyang lagi ni sujud sahwi. Tengok. Kalau musonef rahimah. Dan jikalau tiada membatalkan dia semayang dengan sengajanya sekalipun. Dengan sengaja tak ada. Sebab benda itu ada, cuma tepat halih. Tepat halih tak jadi batal. Cuma jangan tak baca. Tak baca kena tambah itu. Baca juga tak kena tepat. Dia beza lah. Baca tak tepat.
tapi kalau tak baca langsung, tak baca langsung, tak cukup hukum. Hak tu kena tambah satu lagi. Dia bisa tu. Ingat tak? Jadi hamil tepat tu dengan sengaja sekalipun tak membatalkan dia. Tapi sujud, sujud sahwi. Tapi yang kuat lah. Sebab apa kena sujud sahwi tu? Nanti tulis itu. Sebab ia meninggalkan tahfiz. Tahfiz tu orang panggil memelihara di dalam semayang. Tak jaga lah, dia adik. Tak pelihara semayang tu dia kena ada adat-adat dia. Adat di sini baca gini, adat di sini baca gini. Tahiyat adat dia kena baca bersebuduk. Sebab ada kisah dia. Tak lepas waktu berdiri. Pasal pemahatan dalam rokok. Batal tak batal, tajuk lain. Tajuk dia ialah pun tak jaga. Maka ketika itu nak disempurna klik, habis tahiyat akhir lagi, kita sujud, sujud sahwi. Dia berbeza dengan tak baca langsung. Tak baca langsung, tak sah. Hal ini tepat. Tengok kalau musanif rahimahullah. Tapi sebab kenapa? Kena sujud sahwi. Sebab apa? Sebab ia meninggal akan dia akhir seorang itu, tahfiz dalam semayang. Dalam semayang dia kena jaga. Nak tepat dia, kena tak tepat dia. Barang yang patut tak tepat dia. Tengok kalau musanif rahimahullah. Dia ada hukum dia. Hukum dia tepat dia waktu berdiri. Walaupun duduklah hukum juga. Berdiri itu hukum. Berdiri tertutup. Rokok itu pun hukum. Tapi dia akan baca tempat lain. Kita gini Fatihah boleh. Bolehlah rokok. Sujud itu pun hukum. Kena lah. Kena guru dia lah. Tapi tak kena adat dia. Oleh karena itu, sujud sahwi. Sahwi bila? Itu cara-cara sujud sahwi. Bukannya tinggal bunuh dengan tahiyat awal saja. Banyak benda lagi. Cuma huraian dia yang dalam 8 benda lah. 8 benda tu lah perbahasan. Tengok. Kala musanif rahimahumullah. Atau kerana syok. Syok pun kena sujud sahwi juga saya. Syok. Syok ni timbul di mana? Timbul di hati. Timbul di mana? Syok ni di hati lah. Hati jadi gitu. 50-50. Syok apa? Pada meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu. Hati ni syok. Aku ni buat. Buat tak buat? Buat tak buat? Jadi gitu. Aku rasa buat, aku rasa buat. Aku rasa buat, aku rasa buat semua ni. Berat dalam hati tu. Benar sunat ab'ad. Ingatkan sunat ab'ad. Apa dia? Seperti kunut. Kunut tu sunat ab'ad. Pak, aku sujud lagi. Aku ni buat tak buat. Dia mari lepas sujud. Sujud akhir lah. Kunut ni saat ni aku baca. Tak baca. Dia mari dia tak punya. Lama kita serabu ni dia mari. Dia kata apa. Padahal kita baca dah seribu. Tapi dia mari itu. Seperti, dia kata. Seperti kunut. Kita syok. Atau tasyahud awal. Tahiyat akhir. Pakai dia itu. Tahiyat akhir tadi. Kalau kita banyak syok lah. Tahiyat awal. Tahiyat awal. Kita banyak syok. Masuk hati kau tu. Dia jadi gitu. Selalu kadang-kadang jadi gitu. Dia jadi gitu. Aku rasa putih. Saya putih. Enggak. Tahiyat awal. Dia jadi gitu. Ini dia panggil hati. Seperti syok. Syok malah mana? Adakah ia baca kunut atau tidak? Aku ni baca kunut ke tak? Basah macam tak. Padahal kedudukan kita tu, masa bila? Tunggung dah dalam sujud. Kali kita mau jadi gitu. Maka sunat ia sujud sahwi juga. Sujud sahwi saya gini. Sujud sahwi. Kita jadi wah-wah gitu. Jangan tu pakai sujud. Baca tahiyat ke lah. Baca kunut ke lah. Sujud tu pun rapat dah. Lepas tu hati mari. Aku baca tu. Pakai pula dengan sengaja. Batal. Itu langsung sangat tu dia panggil. Tak baca kunut tak boleh. Yang pakai. Pakai bodoh lah. Kau jadi tu iman. Kita lupa kena atas tekok. Iman pun bodoh. Bila turun hak rukun dah. Sunat dengan rukun lah. Berat. Tak payah mati. Kalau sunat dia turun. Turun tujuh anggota sujud dah. Tak payah mati.
tengok belakang aku terus tegur. Belakang aku tegur berapi, tu pun jadi gitu. Kawan aku tak apa nak ngaji. Memang tegur. Nah, dia pakai lagi. Dia pakai dengan sengaja. Sedangkan dia tu benar tu dah penuh sunat. Nah, tengok. Maka sunat ia sujud sahwi. Nah, sunat ia sujud sahwi. Tengok. Kala musannif rahimahumullah. Itu dia gomong. Kalau dia turun-turun sujud, ini satu semaya sokan, sujud sawi lah. Kalau semaya dengan makmum untuk iman, untuk iman itu turun-turun ni, akhirnya, ingat lagi, dalam apa? Dalam sujud. Kata apa? Kata dia tak baca Quran. Ataupun dia bakit-bakit diri itu, ingat-ingat kata, tahayyat awal tak? Tak buat lagi. Ketika tu, kalau dia bakit juga baca tak baca kunut ataupun dalam bab tahiyat awal dia turun juga setelah dia tetap anggota lepas daripada rukuk tadi. Waktu tu batas sembahyang dia kalau sembahyang. Tapi kalau sedikit tak apa. Dia sampai Allahu liman hamidah baru tu kata tu. Allahumma inna fiman hamidah tak apa. Macam tak kata tadi. Sama Allah ni man hamidah. Dia tu kata tu. Sampai hal apa lah? Tak. Tak ada apa ni. Aku dia pun ingat aku kunut. Apa capek apa lah. Aku dia patah tu. Kata ni. Harokok itu lah. Bawah pada harokok terokok. Dia patah klik. Maka batas semaya dia. Ingat tu ni. Ya Allah Musa Ibrahim. Dan ketika itu makmum lawak ni. Kalau dia makmum lah. Tak iman sujud rapat lah. Kita tu dia tak baca kunut. Lepas tu, tu iman tu pakai gelik. Buat je lah. Kita nak turun kunut dengan dia kan, kita turun. Kita kena segera turun sujud. Bila tu iman tu sama dengan dia. Dia turun, dah piung sujud. Kita pun, ingat tu iman tak baca kunut. Kita pun nak turun, tu iman pakai gelik. Buat lah. Jadi gitu. Ketika itu makmum kena turun sujud. Boleh iman pakai seorang dia. Kalau kita turun dia, batal kita. Di situ jadi gitu lah, dia jadi dua. Pertama, kalau tu iman tu batik dengan sengaja. Sengaja batik lah. Dia sengaja batik. Dia turun iman dia batik sengaja. Maka kita kita makmum tak boleh ikut orang batal. Tapi tu iman tadi dia ingat-ingat dia bakit dengan keadaan lupa. Tidak disuruh kita mengikut akan iman yang lupa dia dua. Nah, makmum dia ikutlah tu iman lupa, tu iman yang yang batal. Kalau ikut bodoh. Ketika tu kena makmum turun tunggu dalam sujud. Kalau tahayyat awal dia bakit dia betul dah tunggu diri dalam darah tahayyat awal. Tu iman turun klik, jangan nak turun dia. Lebih tinggi turun sama-sama dia lah. Sebab tu, sebab iman macam pemimpin lah semayang lah. Bukan semua benda kena turun. Dan bukan semua benda kena lawan lah. Ada benda kena turun. Ada benda yang tak kena lah, ada turun lah. Kita turun belakang tu masalah. Kena turun belakang tak boleh. Dalam semayang aja siap lah. Kalau musang naik, Frahim. Ini bab semayang. Nampaknya kita melihat kita ni ajar itu nah, ajar sampai habis. Sutet ulama boleh kita di kita. Tidak nak buat gino tu, buat ini buat gini selalu habis semayang. Kalau masanya Ibrahim. Dan dia kata demikian lagi kembali pada apa? Kembali pada sujud sahwi tadi. Jikalau syak ia, adakah ia semayang 3 rakaat atau 4 rakaat? Ini selalu jadi. Kita ni nak parish aku rasa macam 3 lah. Dia jadi gitu. Hati semayang 4 rakaat. Tapi hati jadi gitu. Buat tak buat lagi tu. Lagi lah. Amo ada 4 atau 3? 3 atau 4? 4 atau 3? Dua jangan jadi. Dua jarang berasa yang banyaknya semayang 4. Semayang 4 tu sampai dah tu dia jadi.
ih aku gak usah mencetok lagi, aku gak usah nimbang lagi. Ha, maka wajib, tengok itu, wajib ia datang ke soroka lagi. Wajib itu, hati mari teraduk diri, teraduk ini telah bagi. Kok ni, kok ni, kok ni, kok ni. Ih aku gak usah dia bagi itu. Tengok. Wajib kena tamah itu lagi. Hati ini masalah hati, ya. Masalah hati. Orang tengok, kita buat panah. Tapi hati kita masa semayang. Siapa yang meroyak, wih. Ah, jangan letak membaca, kira rumah membatah. Batah, ya. Kita lagi kena pakai satu lagi. Satu rokan lagi. Kerana asalnya ketiadaan dia mengerjakan dia. Nah dia kena kembali pada asal. Sebab bila 3, 4, 3, 4, 3, 4 yang kita yakin adalah 3. Al-yakin la ilaha illa syak. Yakin tidak boleh dihilangkan yang syak, dengan syak. Yang kita syak 4. Kali kita buat tak buat tak buat. Tapi ketulah kita 3. Sama ada kita buat 4 tak 4. Ketika tu kena bakit tamak. Walau kedudukan kita dalam 4. Hati mari gitu. Sebab tak tahu semaya 5. Ha, kita akan syok ya. Ya 4. Ha, maka ketika tu pakai tambah satu lagi. Jangan pakai batang, tegi ya tahya. Tunggu bisa lah batang semaya. Tapi hati jadi gitu. Adalah keadaan kita. Tolong sunat sahwi. Dan sunat ia sujud sahwi juga. Lepas daripada semua kita pakai tambah tadi ni, habis tadi tahiyat selawat sujud sahwi sahwi. Kalau tak mau sujud sahwi mau sembisalah, tapi semayan kita tak boleh cacat. Dia hajabak semayan. Atau tuan balik dia hajabak semayan. Ini semayan pakai batik banyak mana tak mau mengaji ini kita tu sahwi tak sahwi ya Allah kalau Allah batik ini ya sebab bila keluar sikit dia mari masjid. Dia tak ngaji lah. Dia buat amal. Ada orang pula dia kira amal ya. Loli pelama. Allah itu maha pengampun, maha pemurah, maha mengasihani. Ha, kita buat ya. Tuhan terima belakang tak. Tuhan buat dengan kita kena belajar. Dan mengetahui barang yang kita buat. Kalau buat dengan barang yang kita yang tak mengetahui itu, walau kenal dengan Allah, tak diterima. Ha, itu lama koyak, wisiat lah. Ha, tengok. Dan jika hilang syoknya. Ha. Kita tak syok, tapi hilang syok. Mari yakin sendiri. Dahulu daripada salah. Maksudnya sebelum beri salah itu, Allah memang pas semua. Dia mari gitu. Sebelum salah lah. Kita pun mari rasa kena. Saat ni yang syok lah. Lepas tu, sebelum nak beri salah, ingat kata memang rasa. Ingat mari lah. Yakin mari lah. Yakin kata apa? Oh, aku buat lah. Adalah ia rokanah yang keempat sekalipun. Kita ingat yakin kata, rokanah keempat lah. Memang. Kerana taraduknya pada lebih. Aku kena sujud sahwi lah. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebab apa dia mari satu benda lagi, dia panggil taraduk lebih lah. Itu pun sujud sahwi. Walaupun kita mari yakin dalam semayang sebelum daripada beri salam. Kena sujud sahwi juga. Ini tajuk sujud sahwi ya, jangan lagi kuning. Satu benda, bak sebab kita kena sujud sahwi. Tengok, kalau musuh nefah imam. Taraduk ni hati jadi gitu. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tasyahud awal tahiyat awal kita tinggal, maka berdiri ia sebelum lagi betul. Saya awal tadi lah. Kita tahiyat awal lepas tu tinggal. Tapi berdiri tak betul lagi, tak pakai kerukung diri betul lagi. Sekira-kira sampai ia kepada hak rukuknya.
Sebab tu ulama kita buat kunut ada kunut pendek, kunut panjang tu. Nah, Rabbi fili ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa kunut pendek? Kalau tak baca kunut juga baca apa? Kalau tinggal kunut dia mesti tajuk ni. Tinggal kunut. Nak kalau dah nak bengkelan mari dah bunyi ijing kan kan kan. Nak baca kunut jadi lama. Tak ada tau. Ah pasca tu mewah banyak kali lah. Nak kena baca nak baca kunut pendek. Lewat kena ni dah. Jadi payah orang ramai orang kata Allah. Jadi baca kunut pendek. Atau kita sakit nak selama berdiri tak boleh baca kunut pendek. Kalau tak baca langsung meninggalkan kunut. Bila meninggal kunut jadi tajuk ini. Jadi tajuk ni. Nah, kalau Rabbi fili ya ghafur katanya makna Rabbi fili ya ghafur wa sallallahu. Tapi ada kena selawat lah. Sebab kalau tak ada selawat lagi kena sikit sawi juga. Sebab meninggalkan selawat dalam sunnah apa? Aqom termasuk sujud sahwi juga. Kita nak cepat dia. Kita tengok. Atau ia tinggal nak cepat lagi jangan main yang besok. Cepat lagi lah. Tak sunnah koyak lah. Dia mau kata kunut pendek tak mau buat. Senang cara untuk suruh bayar langsung lah. Kunut lah. Dia mau hak panjang, panjang sangat. Takut dia mau tinggal. Hak pendek pun, pendek pun. Tamat juga. Jangan bayar langsung. Bila malaikat, bila bakar api itu senang. Nak sangat. Kalau bayar tak lebih itu. Ini hak ngaji. Ini hak nak buat. Kita hak ngaji ini. Hak tak mau buat. Tak ngaji. Kita faham. Supaya orang ngaji banyak kecil. Ada besar lah. Hak itu dah ngaji puluh sangat. Hak ni ngaji puah. Hak ni ngaji hanani. Hak ni ngaji ayah. Hak ni ngaji hukumi. Hak ni nak. Sebab apa? Hak ni ada besar. Sebab nak buat ibadah. Kalau tak buat ibadah, kalau boleh puah. Najib tepek ni ikut baju. Cakap tak pakai baju, nak pergi hijau. Bukan nak jadi belama. Tak perlu soal dah. Ada tik di baju tu. Pergi hijau lah kerja. Tak bersih tak apa. Tapi masalah dia, kita buat kerja sebab apa? Sebab nak ibadah. Bila nak ibadah, kena ngaji. Tengok itu. Memada ia pada dia. Atau satu tajuk lagi. Ia tinggalkan kunut. Dia tinggal kunut, tak baca kunut. Sama Allah dengan hadir. Dia tak baca kunut. Maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Maksud apa? Dia turunlah pak tu. Tapi tak sampai lagi anggota sujud. Ini. Tak sampai tujuh anggota lagi lah. Tujuh anggota apa? Dua perut jari kaki, dua kepala lutut, dua tapak tangan, suku dahi. Maknanya tua itu. Seperti belum lagi ia hantarkan dahinya kepada tempat sujud. Hak tu bat ingat kunut. Hak tadi bat ingat tayawat. Maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu. Jikalau lupa atau jahilnya. Dengan kalau lupa atau tak tahu. Itu tak kira kan? Dengan syarat terlupa atau jahilnya. Tengok kan? Dia lupa, terlupa pada sujud. Terlupa pada apa? Pada tinggal tahayyat atau kunut tadi. Tertinggal. Tapi kalau dia sengaja tunggu tak? Sebab dia lupa harap. Masa dia tunggu tadi. Nah, tapi masa tunggu tadi dia lupa tak? Dia patah klik tu boleh kira. Dengan syarat jangan sampai lagi. Tapi kalau dia tunggu dengan sengaja, sebab bila dekat-dekat nak tunjuk lah, tak sampai, tak hantar lahir lagi. Dia sudah melepasi harap. Patah klik batal lah. Tajuk dia buat. Tengok kalau musallaf. Dengan syarat apa dia? Jikalau lupanya atau jahilnya, jahil tepi. Atau dia tak tahu. Dan jika kembali ia siapa dia? Seseorang yang tinggal kunut atau tinggal tahayyat awal ini. Kembali patah klik. Kepada kunut, kalau hak tinggal kunut lah. Atau kepada tasyahud, hak orang. Baca tayangnya berdiri dah. Ketulik tu. Padahal sudah hampir kepada berdiri. Padahal dekat-dekat lah. Tengah berdiri. Dekat-dekat mana dah kata orang tu lah. Hak kalau tu berdiri tu. Tapi tak waktu ya. Kalau sujud, sikit ya. Tak ada sampai lagi. Tak nak. Atau hampir kepada
tinggal setakat mana. Lepas tu niat dalam hati waktu tinggal tu, niat dengan sengaja ataupun terlupa. Dia kira itu boleh. Kalau terlupa patah kulit, selagi tak ni tak patah. Kalau sengaja patah sebab dia melepasi dah. Tengok kalau soleh sahih. Tetapi tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdirinya, jika yang meninggalkan tasyahud awal kepada sampai hak rokok. Selagi tak sampai hak rokok, tak apa. Mana dia kita pakai sekat tadi dah. Tak ada sampai pakai hak rokok ni. Baru kita tanya nak pakai ya. Turun klik. Hak tu tak kena sujud sahwi lah. Sebab dia tak pakai kepada hak rokok lah. Selagi nak sujud sahwi lah. Puan asal ni pakai sikit lah. Eh, pakai sikit. Saya ingat tak kira. Pakai sekira-kira dekat dengan hak rokok. Atau lebih atau begitu. Tajuk tu. Ini ulama boleh bagi takwil, bagi kita hura sampai tahu waktu. Terima kasihlah kepada ahli ulama dulu. Ini mari hak baru ni nak pakai ahli ulama tak dah. Jadi gila apa tu ni. Ketika ahli ulama pun tak betul nak ambil di mana. Nak ambil di mana. Semalam mari saya mengajar ke sikit keluar dengan. Semang dengan orang, ini keluar dengan. Dia mau duduk di politeknik boleh. Ustaz ni, apa tu? Ustaz ni, dia masih main teruk, pening di sana reda. Pening di sana. Nah, siapa yang faham hak tinggal macam hak kita tak buat macam kita ni, sama ke syekh soal. Dia rosyo habis. Jangan buat main dia tak. Nah, sana reda pening oleh kami, kita dapat lama. Tapi, kita hidup ke Mekah pun sana. Kalau tak kita wiri, dia pergi Mekah sendiri pun, dia mau tak kerja. Kalau kita wiri, kita semayang pun wiri lah. Dia tak kerja. Hak kita sini pelik. Wiri pun marah. Itu dia pelik tu. Belajar pada orang. Bukan sekat pelik, pekecat lagi. Banyak orang ustaz-ustaz pernah pecat. Itu ustaz di mati tu. Ustaz Yusaini sendiri. Ustaz Yusaini tu. Tempat dia lah. Daya sihat, kalau tak sabit kerana bubuh nak tengamah parti politik, di sana memang kalau suruh masjid, tak boleh buat semua kita. Saya sembang Ustaz ni, hidup boleh. Kita pening jauh. Kita nak buat masjid, kena daftar atas nama parti politik. Tidak, dia kacau. Ada seorang yang boleh kata Ustaz ni, betulah mari ke surah, mengajar hak surah ni. Ada perjata mufti, apa mari? Dia tak. Mengajar kita, mengajar kita tafsir. Bila kebetulan dia saya jadi imam. Bila saya jadi imam, saya wirian. Dia ustaz tu, habis salat tu baik menghensek. Menghensek sampai habis diri. Kalau sangat sekali tak apa. Bulan depan, minggu depan pun jatuh juga. Oh, dia jadi itu. Menghensek tak apa, wiri tak boleh. Cari lagi kabar, boleh tukang. Jam sebab itu. Dia kata penuh jauh. Dia mau akan hantar mari ke surau-surau kita. Dia tak dia boleh tak? Lepas tu, kita jadi imam. Ustaz, bila kita imam, kita beri lah. Bila kita beri ustaz yang dihantar lagi tu, dia tak akan beri kita. Dia akan tubik. Minyak sampai habis kita beri. Dia nak lawan sangat pun, kadang-kadang takut juga. Orang tu bayar tuan-tuan. Kamu orang mati ni, macam kamu kami. Sebab tu, tentu gua tuan nak dibeza dengan kami lembu. Sebab tu kita ni, kamu orang mati dengan kamu lembu. Beza. Semacam ayat pun tak nak. Tapi bezanya kita ada baca. Lemu dah orang baca lemu. Sebab tu lama kita buat tahlil, buat baca buat tak kubur. Kan? Ada baca tolkin. Sebab kalau nak dibeza lemu dengan kamu. Sana tak ada baca. Sunni subuh. Kamu sekali pulih tu subuh. Allah dia tak boleh jadi kehanat. Kehanat. Tidak ada ro'i meroi atau mazhab. Sedangkan ulama tu alim pada kita lagi. Karena kita, kita ni alim nama. Takak boleh gimik, pakak. Tengok. Dia saya masuk sendiri, saya mati harus stay kita kami kan. Kalau boleh mari ustaz-ustaz pun letak. Dia sendiri tak tani ustaz semalam tu. Kebetulan kawan mati di sana. Dia pergi. Ada orang nak suruh baca tahlil, baca tauhid. Eh, tak berani datang. Sebab di sana dia buat tindakan tu. Keras apa tahu tu. Ini yang islah dia apa tuan-tuan. Islah tak ajar. Tengok kalau muslim. Kalau kita baca kitab macam ni, tu belum kopi kita.
mampu nak jawab mana nak setiap-tiap hari ni ada. Pakai tak mengajar pakai bodoh gitu. Nak uyak di mana ni? Nah, tiap-tiap satu nak nas. Nah, pula kena sohek. Bila. Dia kena sohek. Ingat senang kan? Saya pergi mas malam, saya pergi majlis masa syok. Majlis putih kolonel yang. Memang dengan ustaz ni tetap pening je. Tengok. Kalau sampai orang di sana, dia tak nak buat tahlil, jemput untuk guru sini. Pak Timan, kalau dengar. Timan untuk guru lah. Ustaz tak boleh tak boleh pergi. So, jemput, baca tahlil je. Kalau boleh pergi, hak untuk guru lah. Kalau boleh hukir lah. Kalau dia mau kilah, boleh hukir. Semua kita pakai beli kaki gitu je. Bukan ini je. Sampai kalau tu dewa jemput, mari ambil. Semua baca tahlil lah. Sebab kok orang sana nak, tapi kuasa yang besar. Ini tuan-tuan itu pentingnya kuasa. Kalau nak baca kita, baca kita nak hurai pun ini macam mana? Tak boleh hurai. Tak boleh hurai orang ngerti. Nak bayang dia lah. Siapa yang ngerti? Tengok. Kalau masalah Allah yang Nabi Goyah kadang-kadang ada perkara pokok. Maka ulama bahas. Bahas bahasa dalam bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi itu. Ada hadis mutasyabihat yang dibahas oleh ulama. Ini kalau kata kata orang itu buat dengan pening. Ini kita ulama buat ulama boleh doh ni. Buat kitab ni kita tapi tak boleh nak baca lah. Kecuali kita tak kena masjid atau surah pengarah apa. Boleh kita kena daftar atas nama parti politik. Nah, tidak kena lah. Di kita takut. Rakyat. Kalau masalah yang lainnya kita sema lagi dengan Ustaz Lim. Kawan seorang di Ibi Pak. Di Kuala Negara. Pada kerana sedikit perbuatannya hak tu tak kira sujud sahwi. Tak kira sujud sahwi apa? Sebab dia tak kira bakit. Bakit lajok daripada hak. Baru dia berkuat bakit. Dia turun sini. Hak tu tak kira sujud sahwi lah. Ataupun dia tak banyak penuh kuat tu lah. Tak sampai hak ni. Hak tu tak kira sujud sahwi. Dia pun nak pokok sikit lah. Pasti dia banyak penuh. Tapi dia turun dah. Tengok ada kepala hak pokok. Lepas sudah dia pakai klik. Hak tu sampai sujud sahwi. Maknanya itu. Tengok kalau misalnya Ibrahim Allah. Ini bak sujud sahwi. Gitu. Sikit lagi lah. Jadi ini bukan lebih banyak banyak. Dia mata jadi lali. Gitu. Maka segala suruh yang tersebut itu. Hak tahu hak kita bahas ini lah. Dia kata lah. Jika iman, kalau jadi itu iman. Sama dengan kata keliput tadi lah. Tadi itu tanya kalau kita jadi iman. Atau orang semaya sholat-sholat. Tanya makmum. Keadaan berlaku tadi ini. Tinggal kumuh dengan daya awal tadi. Kalau kita makmum. Dia beza lah. Semaya sholat, semaya iman. Itu kudukkan kesok batu iman ke sholat sholat. Maka jikalau yang semaya itu makmum. Berlaku macam bila berlaku itu berlaku ada berlaku tak iman makmum takkan lepas itu iman dia mesti berlaku atas iman apa ya maka tiada tafsir lagi hanya wajib ia kembali mengikut imannya kena tunggu untuk iman pada barang yang tempat imannya kalau keiman tinggal bunuh tunggu jangan ada tunggu lah, tunggu untuk iman. Kalau tak iman tak tanya awal, tak iman tinggi dulu. Pakai dulu ikut untuk iman. Terserah gawak macam tanya atau sorang. Untuk iman tinggi aku macam juga. Aku bengok lah lagi. Apa masalah ikut iman? Melainkan. Melainkan jika perbuatan iman itu tersalah. Itu bau kira. Bak dia tinggal tu kena tunggu. Tak kuno tak iman tak baca. Itu tak lawan kita. Kita tak lawan ada. Tinggal kuno boleh boleh. Menunjukkan mazhab kita ni baru kena. Terang tu. Ni dok kau baca kuno tak mau. Kuning. Kita tak lawan ada. Kalau tinggal. Kalau kuno. Kalau tak iman tinggal. Kau tak iman buat. Tak jadi gitu mak dia boleh. Nak baca kuno boleh, tak baca kuno boleh. Hak semua ni pula. Tak boleh orang baca kuno. Ini kuno. Jadi bila orang masuk luar kau, aku pelik. Dia tajuk dia mana dia? Kuno ni sunat. Boleh tak tinggal? Boleh. Kalau kuno
seperti ia tiang sudah betul. Oh, tinggal daya awet, tapi begitu. Nah, ini tajuk lemblok. Ayah. Tempat padriannya, maka kembali pula ia tiang. Tapi dia betul dah. Allah, Allah, betul di yo dia. Ah, tapi dia ingat tahu tak baca tahya. Tajuk kita mengulangkan. Tengok, kepada duduk membaca tasyahud. Tapi dia patah dulu klik. Itu baca ya. Sebab meninggalkan yang dia ditinggalkan yang hukum gimik sunat klik. Hak tinggal sunat tak payah tasyahud. Sebab dia sudah masuk hukum lah. Sebab dia sudah masuk hukum. Allah Allah tahu dia lah. Hak tu tajuk leh lah. Aku tengok. Tapi bak tinggal tadi kena tunggu. Tapi dia tunggu-tunggu betul lah. Nah, kalau bunuh, dia tunggu pak tunggu lah. Kalau tahaya akhir, dia pergi betul lah. Hak tu makhluk dah buat kena. Haa, leh. Tapi dia patah leh. Haa, dia patah leh. Atau sujud ia sudah sempurna menghantar anggotanya yang tujuh tadi. Pada apa? Pada tasah, pada gunung. Pada gunung dia tunggu tinggal. Pada daya awet lah, dia bagi gitu lah. Ketika ni makmum sudah letih lah. Satu, dia patah tulik tunggung bagi yang baca daya awet. Yang hak-hak terima sekali lagi, dia patah tulik baca tunggung. Hak tu tak boleh. Tak boleh tunggung lah. Jangan kita tunggung dia, kita dia tunggung, kita tunggung. Dia bagi, kita bagi. Ha, tu bengong kita bagi. Terima makan rasuah pun kita makan rasuah. Tak boleh lah. Sebab dia makan rasuah tak boleh tunggu. Ni kita tak kira makan rasuah. Kata tu, situ bengong kita bagi. Hak kena molek, kena kurang. Tak boleh. Dia ajak perpaduan. Boleh perpaduan. Ajak makan rasuah. Rasuah tak boleh. Ni kita pemimpin tak boleh kena tomak. Tu bengong kita bagi. Dia ada benda yang boleh tunggu. Ada benda yang tak kena tunggu. Ada benda yang ingat tunggu. Nah, tengok. Kalau benda buat benda molek. Nah, kita kena tunggu. Tengok. Benda tak molek lah. Batal. Tak boleh tunggu lah. Maka kembali pula. Siapa kembali? Itu ingat. Kembali ni patah boleh. Kepada pun. Betul sujud. Dah dapat untuk anggota. Dah sujud. Sujud tu dapat hukum. Patah kelih nak baca kelih. Kunuh-kunuh tu sunnah. Makmum kena tengok. Maka tiada harus. Tiada harus ni haram. Patah. Tak boleh. Tidak harus makmum mengikut kembali. Berserta dengan imannya. Waktu tu jangan dia tunggu dalam. Sebab tu iman dah tunggu kepada hukum. Dia patah kelih nak mik kelih hak kunuh yang sunnah. Aku tak boleh lah. Ikut dia dalam hati dia sengaja ke atau batal. Kisah lain. Kisah kita. Kisah kita tu belakang. Belakang tu iman. Tengok perbuatan tu iman. Hati tu iman terkecuh. Tengok perbuatan tu iman. Tengok. Tetapi apa? Hendaklah makmum. Menanti berdiri imannya. Kena tunggu berdiri. Kena tunggu. Tunggu dalam berdiri. Jika sudah ia berdiri serta imannya, pada suruh meninggalkan tasyahud awal. Pada tasyahud awal. Kena tunggu? Tunggu dalam berdiri. Tengok. Kalau misalnya fahimahumullah. Atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imannya. Duduk tasyahud. Tak ada berdiri lagi. Patah kelih pula dah. Duduk baca. Baca. Padahal ia sudah berdiri betul. Padahal dia patah kelih berdiri betul. Dia patah kelih berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri. Jangan ia duduk berserta dengan iman. Dia baca tahiyat awal. Ini baca tahiyat awal. Lepas tu dia patah kelih berdiri betul. Mana? Kita tunggu tak? Tak. Kita kena tunggu. Tunggu duduk dengan dia. Tunggu duduk dengan dia. Kan? Tunggu menyalahi dia. Tengok kan? Padahal ia sudah beri betul. Itu iman lah. Wajib
jangan ia duduk seserta dengan imam. Dia tinggal daya awet, kita pun. Lepas tu dia patah kelip pakai, dia kurung kelip duduk, jangan kita duduk dengan dia. Kita kena bakti tinggi. Kita nak pergi tinggi ya. Dari tu baca tayat sosokan dia. Jadi gitu. Jangan kita pun tengok dia, Allah Akbar, dia Allah Akbar. Kita tayat ke dia, dia bengong dia pergi. Dia tak pakai tinggi betul lah. Dia pakai tinggi betul lah. Di mana tinggal tayat? Lepas tu, dia tunggu kelip. Sedangkan dia duduk, ketika tu tak boleh. Ketika tu jangan duduk, kita kena bangkit berdiri. Jangan duduk berserta dengan iman. Demikian lagi jika sujud iman padahal belum lagi tunduk sujud makmum. Kemudian kembali iman kunut, maka tiada harus makmum kunut serta iman. Macam tu lah juga, bak kunut. Tetapi wajib ia turun sujud. Kunung gini, terima tak dia kunung, terima kunung tu sujud tak. Satu, tiba-tiba dia bangkit tu. Waktu tu kita tak boleh, duk baca tahiyat, baca kunung dengan dia. Kita cung turun kunung, dia naik kunung, kita pergi kunung. Baru kena, tidak berselehing tapi. Kalau kita tunggu dia, dia turun kunung, dia bakal kunung, kita berkunung, sebab pakai sudah. Kita tak boleh pakai. Itu buat dua perkara anak. Satu, dengan tengok, setengok dengan perbuatan iman. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imannya kerana iman itu tiada suci dan tidak sunyi daripada kembalinya itu. Jika bersalah sebab lupa, kalulah tu iman tadi tinggal dari ini patah kelik dari ini kepada kaya awet ataupun dia turun patah kelik kepada kurun dari ini sebab dia lupa. Tersalah sebab rupanya tidak batal sembahyangnya yang iman. Ini maka adalah orang lupa. Tapi ini kembali pada makmum. Tapi dia katakan apa sahaja kata. Tapi adalah orang lupa tidak harus kita ikut akan dia. Kalau makmum tak beriman tadi bakti tadi dalam keadaan dia lupa. Dia lupa suruh dah makmum diikut orang lupa tak. Tapi mak, tapi sah dan semaya dia. Sah semaya teriman. Sebab dia lupa. Dan jikalau tidak, tidak lupa. Dia sengaja. Batal semayanya, nyak iman. Jadi batal ke? Maka apa? Atau sengajanya, maka batal semaya itu. Semaya teriman. Tidak harus kita ikut. Akan dia iman. Iman yang batal. Mulanya mufarakoh. Mulanya mufarakoh lah. Kalau kita tengok kedudukan iman sudah tetap pada yang hukum, dia patah kelip pada yang sunnah. Dalam dua perkara tadi, waktu itu kita mufarakoh lebih baik. Kenapa? Dua-dua perbuatan tadi ini, yakni sama ada iman tinggal dengan lupa, atau iman tinggal dengan sengaja. Kalau dia sengaja, dia patah iman. Kalau dia lupa, dia tak patah. Tapi kalau kita disuruh, kita jangan ikut dalam dua hal. Sama ada dia lupa atau sengaja. Bak dia sah tu sah lain tajuk lain. Tajuk kita tu tak disuruh ikut orang yang lupa, tak disuruh ikut orang yang batal. Yang bolehnya apa? Niat keluar daripada jemaah. Bak sujud sahwi. Kalau musanna fahimahullah bermula sujud sahwi itu dua sujud